I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Hei, tidak tahukah kalian bahwa negara kita sudah merdeka? Jadi turunkan bendera itu sekarang juga. Tidak pantas bendera bobrok mau berkibar di udara kami. Kemerdekaan kalian tidak akan pernah kami akui. Dan ingat, bendera kalian yang bobrok. Beda kali kalian. Ini untuk Sidik dan seluruh rakyat Indonesia. Kusno Haryono, cepat turunkan bendera itu dan kibarkan bendera merah putih kebanggaan bangsa kita. Malam Bung Karno. Wah, malam Bu Hatta. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa? Saya baru saja mendapatkan kabar bahwa Sekutu telah tiba. Untuk apa mereka datang ke sini? Petugas bandara mengatakan bahwa Sekutu hanya melakukan tugasnya. Apakah saudara pernah dihubungi sebelumnya? Tidak. Apakah ini ada hubungan dengan kekalahan Jepang? Bisa jadi. Bagaimana jika kita menjadwalkan pertemuan dengan mereka? Boleh. Tolong segera buat janji dan pastikan mereka tidak akan membuat keadaan Indonesia makin terganggu. Oke, baiklah. Mereka telah tiba. Bawalah mereka masuk. Siap.
Welcome to Indonesia. Untuk apa kalian datang ke Indonesia? Kami hanya ingin menyelesaikan masalah tentara Jepang yang ada di sini. Seperti yang kalian ketahui, Jepang telah kalah dari Sekutu. Sehingga kedudukan Jepang telah lemah. Bagaimana Bung Karno? Apakah mereka diizinkan? Apa jaminannya jika tentara Inggris hanya untuk membebaskan tentara Jepang di sini? Kami tidak dapat menjamin apa-apa. Kalian hanya dapat mengawasi tindakan kami. Lagi pula, dengan adanya kedudukan Inggris di sini, kemerdekaan kalian akan terlihat di seluruh dunia. Baiklah, kami masih menerima kalian asalkan kalian menjalankan tugas tersebut. Asal kalian jangan macam-macam dengan kemerdekaan bangsa ini. Percayalah, kami tidak akan melakukannya. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, saudaraku. Terima kasih, Kiai. Perkenalkan, saya adalah utusan dari Presiden Soekarno untuk menanyakan perihal tentang panasnya suasana di negeri kita ini. Pertanyaan apa, saudaraku, yang ingin disampaikan Presiden untuk saya? Pertama, Presiden menyerukan kepada Kiai untuk memberikan kepercayaan dan seruan kepada santri-santri Kiai untuk berjuang membela negara. Dan yang kedua, Presiden menanyakan, apa hukumnya membela negara bukan membela Islam, Allah, dan Al-Quran? Masya Allah, itu pertanyaan sangat berat, walaupun untuk saya. Insya Allah, saya akan mengadakan musyawarah besar dan saya akan memanggil seluruh konsulen, santri-santri, dan kiai-kiai saya untuk mengadakan musyawarah dalam membahas masalah ini. Oke, kalau begitu saya sangat menunggu jawaban dari Kiai. Karena jawaban dari Kiai akan berguna bagi negara kita ke depannya. Insya Allah, saya akan usahakan. Oke, kalau begitu saya pamit dulu Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, setelah Jepang kalah dari Sekutu, aku dapat kembali menguasai India Belanda. Semoga Indonesia tidak cepat menyadari tas bangkitan India Belanda, karena kita masih dalam proses menuju bangkitan dalam India Belanda. Saya akan memastikan bahwa pasukan saya akan segera menyerang Indonesia. Bagus, aku memang tugas kalian. Cepat panggil pasukanmu kemari. Ada berita penting yang saya ingin berikan. Baik, pasukan. Ada tugas penting untuk kalian. Saya ingin mulai besok kalian memerintahkan pusat di Surabaya. Maka dengan itu, India Belanda akan lebih cepat bangkit. Siap, laksanakan! Dengan menanggapi kejadian yang terjadi di Indonesia ini, saya menegaskan kembali kepada pemerintah Indonesia untuk menegaskan tindakan kepada rakyat-rakyat Inggris. Dan kedua, kita akan menjalankannya dengan fisabilillah. Masya Allah, saya tekankan kembali, berperang melawan jajah dalam jarak 94 km dari tempat musuh mendarat itu adalah hukumnya fardhu ain, dan di luar jarak itu hukumnya fardhu kifayah. Wahai Kiai, saya mendapatkan informasi bahwa santri dari seluruh penjuru Jawa sedang menuju ke kontes-kontes yang ada di Surabaya. Kalau begitu, saya akan memimpin para santri untuk melakukan penyerangan. Dengan begitu, api semangat jihad telah dinyalakan. Takbir, Allahu Akbar! Apakah pamflet sudah siap untuk disebarkan? Iya, sudah siap. Segera ke pangkalan udara, lalu sebarkan dengan pesawat agar lebih cepat. Karena saya ingin rakyat Indonesia tahu kalau kita tidak terkalahkan. Siap, laksanakan. Lalu, kumpulkan para pemimpin untuk mengumpulkan tentara segera. Karena kemungkinan besar, rakyat Indonesia tidak ingin mengikuti ultimatum yang kita berikan. Mereka terlalu bodoh untuk tahu dan paham dengan keadaan. Siap, saya akan segera menghubungi mereka. Siap, laksanakan.
Apaan mereka ini? Dengan seenaknya menyuruh kita melakukan hal seperti ini. Seharusnya mereka lah yang harusnya menyerah dan keluar dari Indonesia. Betul sekali, Pak. Bagaimana kalau kita mengumpulkan TKR untuk menyerang pihak sekutu? Baiklah. Kita akan berkumpul dan mengambil senjata Inggris. Jangan lupa untuk memberitahu Belanda bahwa kita menolak ultimatumnya. Bagaimana caranya? Radio, tolong siapkan radio sekarang. Segera. Baik, Pak. Dengan tersebarnya pamflet yang diberikan oleh pihak Inggris, maka saya, mewakili seluruh rakyat Indonesia, menyatakan bahwa kami menolak dengan tegas segala tuntutan Inggris yang menyuruh rakyat Indonesia untuk menyerahkan segala senjata pada pihak sekutu. Selama merah dan putih masih berkibar, kami tidak akan menyerah. Komo, pasukan TKR telah menyiapkan pasukannya dan tidak lama lagi akan menyerang Inggris di jembatan Monokromo. Baiklah, semoga dengan segala persenjataan, pasukan dan semangat yang kita miliki bisa membuat Inggris terpukul mundur. Bung, saya memiliki saran. Bagaimana kalau Bung Komo memberikan pidato penyemangat lewat radio? Yang saya tahu, media seperti radio sangat perlu dicapai ke seluruh penjuru kota. Iya, itu dia sangat bagus. Maka dengan itu, semangat para pejuang pun akan semakin terkobar. Para seluruh rakyat Indonesia, ayo kita satukan kekuatan kita untuk melawan pihak-pihak yang merendahkan negara tercinta kita. Bahkan meski darah harus bercucuran, tapi tetap lakukanlah demi anak cucu kalian nanti. Beberapa hari yang lalu, mereka telah seenaknya mengibarkan bendera Belanda. Tapi sekarang, kami bangsa Indonesia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kemerdekaan Indonesia tidak akan runtuh semudah itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka! Harus segera memberitahu Karna dan Bung Hatta untuk datang Surabaya agar masalah ini cepat selesai dan supaya gencatan senjata dapat dilakukan. Kita harus melakukan perundingan dengan pemimpin Indonesia. Siap, laksanakan. We have been informed that your army is overpowering us. Tell them stand down. Kami sebenarnya tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya karena menyerang kalian. Indonesia adalah negara yang merdeka. Lalu, rakyat kami tidak ingin negara asing menginjak di bumi mereka. Jujur, kami juga tidak menginginkan itu. The people are entirely to blame for their actions. They don't want foreigners in their country and neither do we. Your people need our help. Remember, you're the one who welcomed us in the first place. Exactly. We came here because we want to eradicate the Japanese from your beloved country. And now you're paying us by putting us to our faces. How ungrateful. Just tell to your army to stand down and be grateful for our noble service to your country. Mereka mengatakan bahwa saya mengerti, terima kasih. Atas nama rakyat Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Tapi Indonesia telah merdeka, kamu bisa lakukan itu sendiri. Apa nggak lupa bahwa kami sudah merdeka? Akui saja atas kemerdekaan kami. Mudah bukan? Dan batalkanlah perintah kalian untuk menyerang para pemuda. Selain itu juga, kalian harus menarik semua pasukan kalian ke Tanjung Perak, lapangan penerbangan, dan kamp tawanan Jalan Darmo. Mengerti? Dan tolong, jadikan kejadian ini sebagai pelajaran keras. Setelah tugas kalian selesai, segera tinggalkan Indonesia yang merdeka ini. Dan jangan pernah berpikir untuk kembali ke sini.
in case you forgot, we are an independent country. So you have to abort all your orders on the attacks of our people, and you have to pull back all your troops to Tanjung Perak, the airport, and the Darum prison camp. Understand? Attention, tell your troops to fall back now. Roger that, General. You have a deal, Indonesia. Kawan-kawan, lihat sudah berita belum? Berita apa? Perlawanan kemarin, Inggris terdesak untuk mundur. Benar kah? Iya benar, mereka minta bantuan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk meredakan masalah ini. Lalu hasil perundingannya, Indonesia membiarkan mereka untuk pergi ke pelabuhan dan kamp tawanan Darmo. Apa? Inggris tidak boleh di sini lagi? Iya, betul itu. Seharusnya Bung Karno jangan membuat Inggris merasa mempunyai kesempatan kedua di Indonesia. Lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana kalau kita membunuh Maladi secara diam-diam? Laki itu harusnya sudah mati sejak lama. Tapi bagaimana caranya? Aku punya rencana. Pasukan sudah siap, Komandan. Pasukan sudah siap semua. Oke, saya jalankan sekarang. Itu mobil Malabi, weh! Mana? Mana? Itu! Oh iya, 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 jangan tambahin aja! Ada kelompok orang itu, membawa sesuatu. Bawa apa itu dia? Udah ngapa dia? Nggak tahu, Pak. Saya ingin mengatakan kalau Brigjen Malabi telah tewas karena disergap secara mendadak oleh sekelompok pemuda yang sangat berani. Itu artinya Indonesia masih memiliki kekuatan yang mumpuni memenangkan pertempuran ini. Terus kobarkan semangat perjuangan kalian demi Indonesia. Sialan Indonesia, apa-apaan ini? Berani-beraninya mereka melakukan ini. Kalau begitu, segera siapkan pasukan untuk membalaskan dendam. Tentara, mari! Siap, ada apa? Segera siapkan pasukan dan beritahu lewat radio. Siapapun yang telah membunuh Malabi harus menyerahkan dirinya dengan batas waktu maksimal esok hari. Mengerti? Siap, mengerti. Suryo! Kami harap Anda dapat menerima surat ini dengan baik. Kepada yang terhormat Gubernur Surabaya, di sini saya mewakili pihak sekutu memerintahkan Anda untuk menyelesaikan kasus tewasnya Brigjen Malabi. Kami mengecam Indonesia untuk dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum peperangan. Karena bagaimanapun, segala kerusuhan yang terjadi ini adalah salah Indonesia yang kurang memperhatikan keberadaan penyusup. Sehingga kejadian tak diinginkan seperti ini dapat terjadi. Maka pilihan kalian hanya dua, menyerah secara damai atau dengan kekerasan. Hormat kami, Brigjen Mansur. Saya nggak peduli dengan apa yang penting kalian katakan. Karena bagaimanapun juga, semuanya baru berawal dari kalian yang ingin menguasai Indonesia. Lebih baik kalian yang unyah dari sini. Kami pastikan kamu akan menyesal dengan perkataanmu. Saya ingatkan sekali lagi, kalian jangan pernah menginjakkan kaki kalian di kota Surabaya lagi. Paham? Perintahmu bukanlah perintah untuk kami. Jadi jangan erang. Esok hari kamu akan melihat darah di mana-mana. Camkan itu, Suryo. Lapor, Major. Gubernur Suryo tidak ingin menanggapi surat yang telah Anda tulis. Dia malah memberitahu kita supaya pasukan Inggris tidak datang lagi ke kota Surabaya. Apa? Berani-beraninya mereka. Kalau begitu, segeralah bikin pamflet. Kalau seluruh pemimpin Indonesia harus melaporkan diri ke Batavia Week. Paling lama tanggal 9 November pukul 6. Mereka juga harus menyerahkan senjata mereka dari jarak 100 yard dari tempat pertemuan, lalu menyerahkan diri dengan damai. Tapi mereka... Saya tidak mau tahu. Pokoknya besok pamflet itu harus tersebar ke seluruh rakyat Surabaya. Mengerti? Siap, mengerti!
saya mempunyai berita penting mengenai Inggris. Berita penting apa itu? Barusan saya melihat ada pesawat Inggris melewati langit Surabaya. Lalu mereka menyebarkan pamflet ini, Pak. Apaan mereka ini? Sungkono, cepat beritahu Sutomo untuk mempersiapkan radio pemberontakan. Setelah ini juga, saya akan langsung menolak ultimatum yang mereka berikan. Baik, Pak. Ada lagi? Dan jangan lupa, tolong perintahkan seluruh pemimpin pasukan tentara muda, TKR, dan juga perwakilan rakyat Indonesia untuk berkumpul di rumah saya untuk malam ini. Karena kita harus membahas ultimatum itu. Baik, Pak. Seperti yang kalian ketahui, rakyat Indonesia telah menolak ultimatum yang kita berikan. Kalau begitu, apa yang selanjutnya? Tentu saja kita akan memberikan pelajaran kepada mereka. Bagaimana caranya? Langsung. Berapa banyak pasukan yang kamu miliki? Lebih banyak dari Indonesia Jenderal. Pasukan saya siap untuk turun kapanpun. Kami hanya tinggal menunggu perintah dari Anda. Bagus. Tanggal 10 November besok, kita akan membombardir Surabaya. Rencana yang bagus. Persenjataan pasukan segera tersisa. Saya akan mengarahkan seluruh pasukan darat, laut, maupun udara yang kita miliki agar membuat Surabaya dapat bertukuk lutut di bawah kita. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menyempatkan hadir dalam rapat kali ini. Perlu kalian ketahui, keadaan Surabaya sudah sangat genting untuk saat ini. Saya telah mendengar dari mata-mata TKR bahwa pasukan Inggris sedang menyiapkan pasukan yang besar untuk melawan kita. Baiklah, kita akan meminta segala bala bantuan yang bisa kita dapatkan. Insya Allah, para santri saya bisa membantu. Dan saya sudah menghubungi Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membantu dengan santri-santri NU-nya. Para pasukan TKR sedang menyiapkan diri. Baiklah. Satu lagi, kita akan meminta bantuan dari PRI dan BPRI. Kita sangat membutuhkan bantuan dari para pemuda. Saya sudah menghubungi mereka. Nanti saya akan ke markas pusat untuk memberitahu strategi penyerangan. Bagus, tolong persiapkan seluruh persenjataan yang kita miliki. Jangan sampai Indonesia jatuh lagi ke tangan para sekutu. Ya, semoga kemenangan berada di tangan kita. Dan saya akan terus-menerus memberikan pidato penyemangat selama peperangan berlangsung. Insya Allah, Allah berada di sisi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjebak di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberikan pertahanan. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri. Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia,
ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris. Kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur mur daripada tidak merdeka, sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Let's go, let's go. Angkat tangan. Berlutut. Cepat. Jatah. Mati kau. Lalu menyerahkan diri dengan damai. Tapi mereka, saya nggak mau tahu. Pokoknya besok kalau begitu harus. Karena kita ini. Hei Bung Karno. Wah Bung Hatta. Silakan duduk. Terima kasih. Atas nama bangsa Indonesia. 05 pas. 4 lurus 2 3. Allah bangsa. Kalau kata-kata bangsa teh bisa masuk lucu tuh enggak apa-apa anjing. Iya. Tapi ayo, 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 ayo. Nih ya. Carakan itu. Tandar, ayo. 1 2 tunggu. Enggak dong. Kalau yang namanya siap tuh ya harus siap. Ya udah siap. Nah, iya, jebur. Jangan. Ya ya, apa anjir? Pokoknya. Ya ya. Striptis. 1 2 3. You have a deal, Indonesia.